Asifa Nuraini, adik Ayu Ting Ting akan menikah hari ini, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Akad nikah akan digelar di kawasan Depok, Jawa Barat, rencananya akan menghadirkan Eko Patrio sebagai saksi. Uniknya, Eko berjanji ingin menjadi saksi pernikahan Ayu Ting Ting. Namun karena Ayu tak kunjung menikah lagi, komedian senior itu pun memilih jadi saksi untuk adik Ayu. Alhamdulillah Pak Eko berkenan jadi saksi, ucap Ayu Ting Ting di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Kata dia, daripada empoknya enggak jadi-jadi mending adiknya aja deh yang gue saksiin begitu kata Pak Eko, lanjut Ayu sembari tertawa. Hal itu tentu membuat keluarga besar Ayu Ting Ting merasa senang dan terhormat karena Eko mau dilibatkan. Sebab, niat awal Ayu hanya ingin mengundang Eko sebagai tamu undangan pernikahan Siva dan Nanda. Tapi Eko semangat untuk jadi saksi dalam pernikahan tersebut. Awalnya saya cuma ngundang doang, kan Bapak Eko kan udah kayak Bapak saya sendiri kan, Pak nanti Siva nikah, datang ya Pak kalau ada waktu, terus kata dia, saya dong jadi saksinya, kagetlah ternyata Pak Eko bersedia jadi saksi, beber Ayu. Oh kita senang banget, langsung telepon ayah, terus dia bilang, buat Ayu apa sih yang enggak, kita jadi saksi. Insya Allah Pak Eko besok jadi saksi, terangnya. Siva dan Nanda hari ini akan melangsungkan akad nikah dengan konsep adat Betawi. Semua persiapan pernikahan Siva disiapkan langsung oleh Ayu Ting Ting. Saksi pernikahan Ayu Ting Ting. Namun karena Ayu tak kunjung menikah lagi, komedian senior itu pun memilih jadi saksi untuk adik Ayu. Alhamdulillah Pak Eko berkenan jadi saksi, ucap Ayu Ting Ting di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Kata dia, daripada empoknya enggak jadi-jadi mending adiknya aja deh yang gue saksiin begitu kata Pak Eko, lanjut Ayu sembari tertawa. Hal itu tentu membuat keluarga besar Ayu Ting Ting merasa senang dan terhormat karena Eko mau dilibatkan. Sebab, niat awal Ayu hanya ingin mengundang Eko sebagai tamu undangan pernikahan Siva dan Nanda. Tapi Eko semangat untuk jadi saksi dalam pernikahan tersebut. Awalnya saya cuma ngundang doang, kan Bapak Eko kan udah kayak Bapak saya sendiri kan, Pak nanti Siva nikah, datang. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.